Makannya apa? Ini masuk udang. Udah masuk apa? Hah? Makannya di bawah. Oh, iya. Kalau udangnya udang galah nggak bisa. Bisa, ya. Kalau yang kecil. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini gue mau ke Pasar Parung, mau cari kompeng karena arwana gue. Karena nih kalau dilihat nih bawahnya nih masih banyak makanan yang belum kemakan nih, udang-udang bekunya nih. Mungkin mereka kekenyangan dan kayaknya nih gue lihat ikan-ikan ini mereka nggak mau kalau misalnya makanannya udah di bawah. Jadi gue rencana mau cari ikan pari sama mungkin ya peng-peng ya kalau ada buat kontennya. Oke, saksikan terus perjalanannya. See ya. Pari apa? Tapi bukan pari yang itu, kayaknya bukan pari yang bulat. Biasa ya. Oh iya. Iya, pari biasa. Ini pari laut atau pari air? Tawar. Pari apa? Hah? Imatura. Apa? Imatura. Imatura. Ini ya, apa? Payau ya? Payau, cuman ini udah full tawar. Satu bulan ini kolam terpal. Oh. Kolam terpal payau, kolam terpal tawar. Ini makanannya apa, Kang? Cacing. Cacing apa? Kalau nggak cacing, nggak bisa. Paling udang beku. Udang beku bisa. Ini hitungan berapa senti, Kang? Kalau dia diameter sih, ya. Hah? Diameter. Dia ada sengatnya nggak sih, Kang? Ada. Sengatnya tuh yang di ujung bagian ini. Jadi kita ada kayak dua ekor di sini. Ini gelap banget plastiknya, ya? Iya. Coba kalau nggak cacing, bocor. Gimana? Pokoknya belakangnya ngelindarin. Oh. Yang dua lapis itu. Iya. Itu sengatnya di situ. Kalau disengat apa? Hasil meriam. Oh, merindukan kasih sayang. Demam gitu kan. Demam. Kayak pati lele gitu. Lebih dari lele. Ini kena berapa? 350. Bisa kurang atau? Hah? Airnya dikurangin. Bukan harga. Udang ini bersih nggak nih? Apa perlu dikarantina dulu? Nggak usah, sangat aman. Kalau lihat dari dia kan dari bawahnya nih. Hah? Wah, coba lihat. Ini masuk udang? Udah masuk apa? Udah makannya di bawah. Oh. Kalau udangnya udang galah nggak bisa. Bisa. Kecil. Udang buah kalau bisa lu. Ini apa nih, Kang? Itu marble lancer. Hah? Marble lancer. Lancer tapi yang putih. Marble lancer. Bersih bersih. Iya. Bersih bersih apa? Orang kayak botia gitu. Oh bukan. Bukan bersih bersih dosa bukan? Berapa duit itu? 80. Tapi ribet nggak, lasak nggak kalau nempel sama itu, sama pari. Ikan pari rebutan makanan lapak rebutan lapak sih ya nggak kalau dia bisa seringnya mojok mesin dan makanan berdua nggak ya, untuk sendiri berdua mojok berdua biasa kan mojok berdua nih masih kurang lah parinya berapa? 320. Masih? Kurangin 30 ribu. Ini Oscar. Berapa Oscar? Ini cuy. Halo, jadikan apa? Pari kemarin mana?
Pari di rumah. Ya, ya. Di bawah ya? Iya, parinya di bawah, Om. Tuh. Kalau mau ke rumah nggak apa-apa. Ada. Bisa. Ada di rumah dekat. Nggak di bawah. Oh. Rumah dekat tuh nggak rumah juga. Di Parung juga ya. Di belakang rumah sini. Hah? Di belakang. Banyak yang parinya. Ada. Mana? Jalan kaki. Iya. Nggak apa? Dekat kok. Nggak jauh. Boleh lihat-lihat dulu nih. Kita ke rumah abang-abangnya nih. Ada pari apa ini, Kang? Hari ini kita cuma masuk di motor aja, Om. Oh, motor aja. Untuk imanggulannya masih secara lancar. Oh, ini motor? Ya. Ini kecil amat, Kang. Iya, kalau motor masuk gini-gini, Om. Ya. Kecil-kecil juga kalau motornya masih tinggi. Iya. Marwan tadi udah. Iya, kalau campur sama Marwana mah bisa tuh. Ini kena berapa? Mana? Ini 1,2. Kalau ini juga di gede, karena sekarang harus karantina dulu, nggak bisa langsung pulang. Oh, masih dari sono kan, Om? Oh. Ini makannya apa? Apa tuh? Nah, itu? Oh, ulat Hongkong? Iya. Oh. Wah, ini saya takut dihajar, Kang. Takut dihajar, ya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ini mah... Agak gedean dikit, kalau lagi. Nah, boleh minta nomor telepon Akangnya aja, boleh, kan? Nanti saya kalau misalnya nggak bisa kesini, kita bisa kirim-kirim. Nanti kalau misalnya ini kita kirim-kirim gambarnya. Boleh, boleh. Kang siapa? Baron. Baron. Sayang saya beli ntar cuma buat kita teopatoli, kan? Benar. Baron. Baron. Nggak aktif ya mesinnya ya. Oh, sapu-sapu makan lumut ya. Ah, sayang. Ini lagi kayak motoro. Motoro ada? Nggak. Nggak main motoro. Pelok-pelok. Nggak ada. Lumayan tuh harganya. Iya, yang mana tuh sama Kang 300 juga, kan kita nggak tahu ya namanya. Bener-bener. Tokonya 300-an semua gitu. Semua serba 300. Kang siapa? Sidik. Oh, Yukin tuh yang paling kecil ya? Iya, ini rancunya, Om. Rancunya yang atasnya, Pak? Iya, ini rancunya. Kalau ini panda, Om. Ini panda. Yang otaknya luar. Iya, panda luar. Yukin Rancu. Yukin paling kecil berarti. Pandanya yang otaknya keluar. Rancu. Rancu gue kurang suka gue. Itu baru kecil langsung dihap sama Arwana. Iya. Ini di karantina dulu ya, Kang ya? Udah, Om. Hah? Serius? Iya, udah dikasih kasih makan. Tinggal kasih makan doang, Om. Kasih makannya apa? Buat makan. Buat kasih makan predator. Oh, iya Arwana. Iya. Enggak, ini dikasih makan apa enggak? Enggak usah, Om. Wortel gitu enggak? Enggak usah. Enggak makan dia? Enggak mau ngirin sih kalau mau itu. Biar kasih predator di kulit aja, dikit. Di air? Air, iya di air. Masih enggak usah full. Airnya sedikit aja. Oh, yang gede. Peret nih makannya. Peret? Peret sama cacing mau? Oh, ini udah bukan peret. Kita udah biasa makan peret. Iya, Oscar sama pepeng. Ini yellow ya? Yellow pepeng. Ini apa ini, Kang? Rainbow. Oh, rainbow bisa segede gini, Kang? Iya. Ini yang capiccernya. Hah? Capiccer, rainbow capiccer. Yang papu akunya. Oh, nyala juga ini? Nyala. Ini sekarang apa? Red chili. Oh, red chili. Kena berapa red chili? Ini kena 27. 270 ya? Oh iya. 2,5 red. Masih import ya, Kang? Apa udah induk, sini? Induknya import. Anaknya beranak ini. Enggak sih, cuma dia lebih mojok-mojok.
Ini yellow feng feng berapa? Yellow feng feng kena 50. Kalau dia pucat gitu ya Kang ya? Yellow memang gitu. Oh gitu ya? Kalau di kantong apalagi dia lebih pucat. Nanti ada warnanya kuning baru. Oh. Agak stres lah kalau di kantong. Iya. Ya ada yellow feng fengnya satu deh Kang. Yang mana? Ini. Ya. Coba masukin. Apa lagi? Cukup satu? Udah, satu aja. Oh, Lohan nggak bisa ya? Jadi tank, Mas? Enggak. Lemah dia. Kalau ke kolam nih, bagus. Pasangan. Tidak ada tiga pasang, dong. Tidak semua lah, tuh. Saya jual 120. 100 saya, tiga pasang, 300. Pengen aja satu? Enggak. Tank-tank aja. Tank-tank aja. 50 lah. Aduh, besok.